Halo, kembali lagi di channel YouTube Torik Hafiz. Di video kali ini, tepat itu hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019. Gua bersama temen gua, salah satu anggota Sahabat Korea juga. By the way, dia juga admin Instagram Sahabat Korea, betul? Sebenarnya kita ada 4 orang, tapi di sini cuma ada 2. Admin kece sama admin... Admin buat share fit-fit di Instagram juga. Nah, di video kali ini gua lagi ada di Ciputra nih, lagi membantu acara-acara, yaitu namanya Korean Culture Brand Festival, juga Festa dan Taekwondo. Pada 26 Oktober 2019 jam 18.30 di Ciputra, betul? Nah, sekarang ini baru persiapan karena sekarang baru jam 2. Jam 5 aja masih lama, jadi kita mau nunggu ambil persiapan-persiapan. Nanti kalau kalian pengen lihat bagaimana posternya, kita ubah dulu yuk kamera ke belakang. Ini ada 2 bayangan orang tuh. Ini bayangan kita. Nah, ini tuh acaranya Korean Culture Brand Festival Gugak Festa and Taekwondo. By the way, acara ini juga yang bagian dari Korean Festival 2019. Dan ini tuh 26 Oktober 2019, Ciputra, Jakarta. Ini tuh, ada rumah kedua loh. Iya. Ada dari embassy juga, ada KCC juga, sama ini aku nggak tahu nih, baru tahu juga, sama yang Kiwon. Tuh, apa sih, Korean Traditional Music Association. Iya, karena tradisional. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya pokoknya gitu deh. Nanti kita lihat acaranya di atas nanti malam, jadi jangan di skip video ini. Oke. Sekarang gue udah ada di, seperti biasa, di lobi, di dalamnya, di dalam Ciputranya. Nah, ini ada spanduk untuk acara, bukan spanduk ya, kayak belakangan gitu untuk nanti foto. Ada 2, 1 sama 2. Kalau yang ini buat Gugak Festanya, kalau yang itu khusus Great Taekwondo-nya untuk foto nanti di belakang situ. Nah, terus di sini seperti biasa ada 6 pintu, A, B, C, D, E, F. Ada 6 pintu dari A sampai F, dimulai dari ujung sana itu A, B, C, D, E, F. Satunya itu di bawah situ yang F tuh. Nah, jadi di situ ada 6 pintu. Nanti dalamnya itu gua kasih lihat kalau misalkan udah acaranya udah mau mulai. Jadi ngaca ini kan. Kalau acara udah mulai nanti bakal dikasih tahu, dan seperti biasa di spam-spam juga, oke? Okay? Inilah seperti ini untuk persiapan nanti. Wow. Sebelum acara dimulai. Oke, jadi inilah suasana keramaian di bawah. Nanti ini belum waktu mulai. Oke, karena di sini, karena hari ini aku nugas di acara itu, kalau kalian bisa lihat tuh di sini gue tuh lagi tugas di acara Korean Culture Brand Festival Gugak Festa dan Taekwondo hari ini, hari Sabtu 26 Oktober 2019 di Ciputra Art Planner Jakarta. Yang tadi di video sebelumnya juga gue udah ngejelasin, dan ini di dalamnya kayak gini. Nanti beberapa spot nanti juga bakal jadi gini. Kenapa dari tadi gue itu videonya pindah-pindah, nanti di atas, nanti di bawah, karena ya emang gue di sini lagi nugas sama temen gue, no. Jadinya tempat gue pindah-pindah, nanti di atas, nanti di bawah. Jadi untuk mengambil video yang terbaik untuk YouTube, video untuk kalian tonton, jadinya gue pindah-pindah tempatnya untuk mendapatkan spotnya, berbagai spot gitu loh. Jadi tadi udah taekwondo di awal, dan ini acara yang pertunjukan kedua. Tampilan taekwondo.
Jadi tadi yang udah gue ngomong, tadi kan gue ngambil shot dari atas, terus sekarang pengen ke bawah lagi biar nanti bervariasi gitu pas lagi masukin ke YouTube. Jadi ada yang gambarnya dari atas view-nya, ada yang dari bawah juga. Oke? Okay?